السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله ثم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. نويتم الاعتكاف في هذا المسجد لله تعالى. Amin ya rabbal alamin. Terimam pimpinan pengurusan dan pentadbiran masjid Baitullah, rumah Allah yang dimuliakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu dan ayah muslimin dan muslimat yang berada secara langsung di rumah Allah Masjid Pekandaran ini, yang maupun yang menonton secara langsung maupun secara rakaman, whenever we are, di mana jua kita berada, ittaqillah haitsuma kunta. Bawalah takwamu ketika menyampaikan kuliah. Bawalah takwamu ketika kamu sedang mentadaburi kuliah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan wasiat takwa yang telah diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam hadis yang berbunyi ittaqillah haitsuma kunta. Wahai Abdullah bin Abbas, wahai sepupuku, aku nak wasiatkan kepadamu, biarpun setelah pemergian dan kematianku nanti, biarpun aku tidak bersamamu lagi, dan biarpun kau tidak nampak lagi kelipat wajahku selepas kematianku, tapi bawalah pesananku ni di mana jua kalian kamu berada, itulah ittaqillah haitsuma kunta. Bawalah bertakwa itu di mana jua, walaupun kamu sedang berada di pejabat, kamu sedang mendengar kuliah, kamu sedang menyampaikan kuliah, kamu sedang menunaikan solat, kamu sedang mencari rezeki, sedang bekerja, kamu sedang di pasar, kamu sedang berjalan, bercuti, berholiday, di mana jua, bawalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik pakaian adalah taqwa, kerana bila ada taqwa dalam setiap langkahanmu, kamu akan hati-hati apa yang kamu dengar, hati-hati apa yang kamu share, hati-hati apa yang kamu subscribe, hati-hati apa yang kamu like, hati-hati apa yang kamu share, hati-hati apa yang kamu makan, hati-hati apa yang kamu pakai, hati-hati apa yang kamu viralkan. Maka takwa itu mengajar kita untuk beware, be careful, hati-hati dalam melalui jalan kehidupan ini. Tuan-tuan mukminin, wassalamualaikum Muhammad, ibu dan ayah yang syukur Allah Subhanahu taala memberikan ruang, peluang, kekuatan dan juga kekayaan perasaan. Ada orang yang kaya harta tetapi miskin rasa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, antara orang yang kaya di atas muka bumi Allah yang mendapat maqam ataupun mendapat darjat ataupun mendapat redha Allah Azza wa Jalla adalah orang yang kaya rasa. Kaya rasa ketika mengaji sehingga boleh menitiskan air mata. Kaya rasa, Sallallahu alaihi wasallam, kaya rasa dia boleh, dia duduk dalam masjid seperti ikan dalam air. Jangan jadi seperti burung dalam sangkar, duduk dalam masjid tapi duduk rasa bila nak habis, bila nak habis. Dia rasa macam tak bebas, ingin aku terbang. Tapi kalau ikan dalam air, dia tenang. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mengharapkan, saya mendoakan tuan-tuan seperti ikan dalam air, bukan burung dalam sangkar. Boleh tuan-tuan? Saya nampak tuan-tuan pun ayah-ayah memang tenang je. Okay? Sebab 5 minit baru ustaz kuliah. Lena dah. Alhamdulillah. Tenang sangat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya ingin bawa perbincangan dan perkongsian kita malam ni membicarakan Muslim Al-Azhar Muhammad satu tajuk yang memang agak besar dan berat yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam 4 surah. Antaranya surah Al-Qasas. Antaranya disebut surah Al-Anqabut, surah Al-Baqarah. Surah yang Allah kata, wahai ustaz, wahai penceramah, wahai pengkuliah, wahai pendakwah, wahai pengganti Rasulullah, faqsusil qasasa la'allakum tatafakkarun.
sampaikanlah, kisahkanlah kepada umat-umat agar umat ini boleh dengar dan boleh berfikir, la'allakum tatafakkarun. Cerita dan kisah sebagaimana yang saya pernah sebut, Al-Quran dia ada 1/3 daripada 6,263 ayat is about a history and story. 1/3 daripada 6,263 lebih kurang 2,000 ayat lebih adalah cerita dan sejarah. Muslimin dan muslimat, sebab dalam cerita dan sejarah yang kita nak bawa inilah lahirnya akidah. Daripada cerita yang kita nak bawa malam ni, lahirlah ibadah. Daripada cerita yang kita nak bawa malam ni, lahirlah syariah. Daripada cerita yang kita nak dengar malam ni, lahirlah muamalah. Tuan-tuan, jadi cerita ni bukan hanya sejarah, tetapi dia merangkumi seluruh sistem Islam secara holistik ataupun kafah ataupun sempurna syumul secara keseluruhan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Susu. Okey, siapa ingat? Susu. Malam ni hashtag dia susu. Nak cerita tentang susu. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tuan-tuan masih ingat, pada ayat yang ke berapa? Surah Al-Qasas. Yang kita stop pada hari itu, Allahumma salli ala Muhammad, cerita pada Nabi Allah Musa alaihi salam, ketika mana duduk dihanyutkan dalam sunduk, dalam peti dipegang oleh Asia antara 4 orang wanita penghulu syurga. Antara kita kata frontliners wanita syurga, Asia ini termasuk selain daripada Sayyidatina Maryam, Sayyidatina Fatimah dan juga Siti Khadijah. Maka Asia ini wanita yang keempat. Ataupun antara 4 wanita yang darjat yang paling tinggi, yang mereka ni kata ulama, kalau lelaki, mereka adalah Nabi. Dia punya tahap keimanan dan ketakwaan dia bukan kaleng-kaleng. Sebab itulah Asia bagaimana dia boleh mempertahankan cerita tentang Nabi Musa ni. Antaranya tuan-tuan, how can we learn, macam mana kita boleh ambil pelajaran dan pengajaran Asia yang bersuamikan manusia yang tak ada Allah di hatinya, manusia yang paling kufur, manusia yang paling durhaka, manusia yang paling ingkar pada Allah ketika itu, bagaimana dia bawa karakter dan posisi dirinya ni, laki hang ni, suami engkau ni adalah musuh nombor satu Allah, tiba-tiba dia boleh mempertahankan keimanan dia. Pelajaran yang kita boleh ambil tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, di saat orang lain kita duduk seperti macam Ashabul Kahfi, dia duduk dalam persekitaran, dalam kampung, tempat kerja dia, semua orang tak semayang, tapi dia boleh mempertahankan kesembahyangan dia. Orang lain semua tak puasa, tetapi dia boleh mempertahankan kepuasaan dia. Tuan-tuan, pengalaman peribadi saya, jarang saya cerita ke orang, malam ni eksklusif. Waktu saya berusia 17 tahun, dan ini pun masih muda, baru 27 tahun, sampai Nazir Muhammad, okay. Saya pernah kerja di Langkawi lepas SPM. Sampai Nazir Muhammad, 4 bulan, 4 hotel. Rancak tak tuan? Rancak. Sana rancak, sini rancak, okay. Zaman tu 17 tahun, 18 tahun, saya kerja 4 bulan, 4 hotel. Dalam 4 hotel tu pula 4 department yang berbeza. Bermula dengan waiter, Sampai Nazir Muhammad, kitchen, tukang masak, housekeeping dan housekeeping. Housekeeping tu dua hotel. Cerita ada tuan-tuan, bila saya kerja bahagian housekeeping, bahagian kitchen, Salah Nasir Muhammad, di Berjaya Langkawi Resort. Waktu tu kereta kabel baru duk buat. Jadi kami antara orang yang merasmikan kereta kabel tu tahun 1998. Lalu Salah Nasir Muhammad, cerita ada tuan-tuan, saya diterima masuk dalam bahagian kitchen. Dan ni cerita tentang Asia ni. Nak ambil poin yang tu dulu kan. Di saat saya kerja bahagian kitchen, bermula daripada chef nombor satu sampai orang bawah, Sallallahu Alaihi Wasallam, semua tak puasa. Ni cerita ni kira buka air kan? Cerita lama dah, aku tak dengar korang. Saya tak tahu dah chef-chef duduk mana. Boleh kata 95% Sallallahu Alaihi Wasallam, ni kira orang-orang hotel kena ambil pelajaran. Okay, waktu tu bulan puasa, saya kerja bahagian kitchen, tukang masak, dan boleh kata majoriti tak puasa. Tinggal saya dengan kawan saya.
Itu pun dah memang sikit lagi. Punya dok kontrol tu habis-habis. Hujung lah. Tak pesan kata si Muhammad. Tu pun saya rasa macam pahala dah macam tak ada. Cuma tak patah kosong lah. Dikelilingi ni orang tak kosong. Sebab chef tukang masak nak makan rasa dan sebab umpamanya. Saya, saudara si Muhammad, hanya Allah izinkan kerja lebih kurang tak sampai 3 minggu lah. 3 minggu tu alhamdulillah saya berjaya untuk mempertahankan kekuasaan saya ni di saat dikelilingi orang yang tak kosong sebab duduk bahagian kitchen yang masak kena rasa setiap hari. Saudara Sri Muhammad. Saya rasa itulah antara ujian pertama saya. Belum jadi ustaz lagi umur baru 17-18. Allahumma salli ala Sri Muhammad. Maksudnya tuan-tuan, ibu dan ayah, ya. Saya dah rasa macam mana baca kisah Siti Asiyah, baca kisah Ashabul Kahfi, macam mana dia menjaga iman dan akidah mereka di saat orang keliling buat benda jahat. Tuan-tuan semua. Sama macam anak-anak dan anak-anak muda remaja yang dia masuk universiti, dia masuk kampus, keliling dia semua couple. Dia seorang berjaya mempertahankan kelelakian dia tanpa couple. Jadi nak cari orang yang macam ni tu payah tuan-tuan. Orang yang mampu mempertahankan di saat orang lain keliling tu semua buat benda tak betul. Seperti contoh, mungkin saya pernah bagi contoh, bahawa kereta traffic light warna kuning, orang lain semua kompon dia akan penerang. Tapi tiba-tiba kita seorang je boleh memperlahankan kenderaan ketika mana nampak lampu kuning. Sedangkan orang lain semua penerang. Bila kita slow, orang akan buat apa? Kena maki. Apa kan? Kita pada kita yang paling betul. Peraturan kata apa? Bila lampu kuning memperlahankan kenderaan. Tapi bila kita perlahan, orang akan kata apa? Orang akan hon. Dalam hon, maki pula 3 kilo ke atas. Sedangkan kita orang paling betul ketika itu. Tuan-tuan, ini yang dikatakan fitnah akidah dan fitnah iman. How can we protect? Bagaimana kita mempertahankan benda betul di saat sekeliling kita buat benda tak betul. Jadi tuan-tuan, pemerintah, Allahumma Muhammad, alim ulama yang berada di pihak pimpinan kuasa kerajaan, benda ni ulama sedang diuji. Pimpinan atas sedang diuji. Di saat semua menteri tak betul, hang tu menteri yang bawa agama, bagaimana mempertahankan keagamaan di saat sekeliling semua orang tak betul. Ini bahaya, Allahumma Muhammad. Bukan bahaya, cabaran. Itulah yang berlaku dalam kisah Asia. Bersuamikan musuh nombor satu bukan dunia, musuh nombor satu Allah Azza wa Jalla. Okey. Jadi ketika mana Siti Asia menggendong anak kecil yang mai daripada Musi. Tentu ingat bahasa Ibrani Musi bukan Musa. Soalan dari semua orang. Mim sin. Kata ulama kenapa nama Musi? Mim adalah ma, sin adalah sajarah maksudnya apa? Pokok. Bayi yang ditemui antara mim, sin, antara musi, antara air dan pokok, nama dia Musi. Saudara Muhammad. Maka Siti Asiyah yang menamakan dia. Tuan-tuan, ibu dan ayah, Allah Subhanahu wa Muhammad. Maka itulah sejarah Nabi Allah Musa alaihissalam. Sebab apa? Sebab apa Musa? Sebab ditemui antara celah pokok. Peti tu, dia parking betul-betul depan istana Fir'aun, di belakang belah kolam, di antara pokok dengan ayam. Maka nama bayi itu pokok dan ayam. Musi dalam bahasa Ibrani. Tuan-tuan, ibu dan ayahnya. Okey, ayat yang ke-13. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'aynuha wa la tahzan wa lit'lama anna wa'dallahi haqqun walakin aktharuhum la ya'lamun. Apa kata Allah? Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya tenang tenteram hatinya dan tidak berduka cita agar dia mengetahui bahawa janji Allah itu adalah benar. Innaka la tukhliful mi'ad. Bila Allah berjanji, bila manifesto tu mai daripada Allah, pasti janji itu benar.
Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang demikian itu. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat, ayat ini bagi tahu bahawa dalam perbincangan kita yang lalu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kat mana tu? Bila Nabi Musa lapar. Kembali lapar bila susu yukabi, mak Nabi Musa ni dah habis. Okey, bekalan susu dalam perut Nabi Musa tu dah habis, maka baby menangis kelaparan. Lapar susu. Maka ketika itu Siti Asiyah agak panik. Sebab nak bagi anak ni minum. Tetapi tuan-tuan yang kita bincang hari itu, dipanggil dan diviralkan seluruh wanita dan ibu-ibu yang paling subur di Mesir ketika itu. Sama ada pihak Tibti ataupun pihak Bani Israel ataupun geng-geng daripada Fir'aun, wanita-wanita yang paling subur beratok macam Nabi Ibrahim. Sebab apa? Siapa boleh susukan Nabi Musa, hadiahnya bukan satu ringgit prim tetapi puncak emas. Kalau misalnya ada semua orang, siapa tak mahu tuan-tuan? Next, seorang pun tak berjaya. Bila diletakkan mulut Nabi Musa dekat dengan tempat susu keluar tu, Musa dan Muhammad, maka mulut Nabi Musa, ulama tafsir kata apa? Dia memaling. Dia memaling maksudnya apa? Susu tu tak ngam dengan cita rasa dia. Not my taste, okay? Macam itulah ayat dia. Susu ni is not my taste. Musa dan Muhammad. Sehinggalah tuan-tuan, ayat yang ke-13 yang kita baca tadi, dalam riwayat mengatakan Allah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Maryam, kakak kepada Nabi Musa ni, pi ikut. Bila mak dia suruh hampir tengok zat anak ni, adik ni pi sampai ke mana? Sunduk tu, peti tadi, dia bawa adik hampir mana? Tengok-tengok Nabi Musa duduk dalam istana Firaun, ketika itulah kakak ni masuk sekali. Dalam ramai-ramai ni, Ustaz Al-Azim Muhammad, ramai-ramai wanita masuk, kakak dia ni, Nabi Musa ni, ikut sekali. Nak tengok apa berlaku. Sehinggalah tuan-tuan saya ringkaskan, bila semua wanita tak boleh susukan, datanglah mengadap Sayyidatina Maryam, kakak kepada Nabi Allah Musa AS. Tuanku Siti Asiyah, saya kenal dengan seorang wanita ni. Dia ni memang boleh menyusukan bayi. Maka kata Asiyah, kamu yakinkah dengan jawapan kamu? Sebab apa? Dengan pilihan kamu? Sebab aku dah test. Wanita paling subur di Mesir ketika itu pun tak boleh, tak berjaya menyusukan, tak kena, tak match. Ringkaskan cerita, maka Sayyidatina Maryam berjaya meyakinkan Siti Asiyah bahawa ada lagi wanita itu, saya akan bawa. Sandalah Sri Muhammad. Maka bila Siti Asiyah memperkenankan, mengapa bersetuju dengan cadangan Sayyidatina Maryam untuk membawa wanita itu, yang Siti Asiyah tak tahu bahawa wanita itulah adalah ibu kandung kepada Nabi Allah Musa AS. Nampak tak? Allah punya perancangan, wallahu khairul makirin. Allahumma salli ala Muhammad. Allah lepaskan Nabi Musa masuk ke dalam kandang musuh. Tetapi ketika itu, ayat surah Al-Anfal ayat 160, Allah kata apa? Ketika musuh menghimpunkan seluruh isi dunia untuk mengancam kamu, tapi bila Allah tak izin, Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kata apa? Seinci tubuh hang pun, nyamuk pun takkan gigit. Walaupun 1,000 musuh datang menghancurkan kamu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan pegang ayat ni. Keluar nak pergi kerja, keluar nak pergi mana pun, bila Allah kata, aku jaga budak ni, datanglah musuh terang mana pun, Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan tidak terancam. Sebaliknya, kita protect, kita macam-macam kita buat, Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah kata, hari ni ada accident, hilang duit, jaga gari macam mana pun, 3 lapis, punya kunci mangga tidur, tapi hari itu Allah nak kata hilang, tetap hilang. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ayat tentang akidah tauhid. Okey. Jadi mak Nabi Musa pun mai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mak Nabi Musa mai, ayat yang ke-13 tadi, maka digendonglah Nabi Allah Musa alaihi salam. Bila digendong tuan-tuan ibu dan ayah ya, maka gembiralah hati ibu yang Allah kata apa tadi, dan supaya tenang tenteram hatinya, wala tahzan wala taqla an lama anna wa'dallah, janji Allah itu. Maka Allah sallallahu alaihi wasallam, ketika itulah
Mak Nabi Musa menyusukan Siti Asiyah tengok, ya Allah, dah jumpa dah mak yang ibu ataupun wanita yang boleh menyusukan anak dia. Anak angkat lah. Okay. Dan dia tak tahu itulah ibu yang sebenar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka bersatulah kembali, reunion jejak kasih kembali antara seorang anak dengan seorang mak yang tak ada ayat nak beritahu tuan-tuan. Bertemu kembali di istana musuh yang bernama Fir'aun. Tuan-tuan, ibu dan ayah, ya Allah SWT dan semua. Maka ketika itu, apa yang berlaku lagi? Siti Asiyah bila tengok Yukabik ni, yang tak tahu tak tahu kata sejarah mak Nabi Musa ni, Allah sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Boleh tak kamu kena datang sini setiap hari, okey, untuk menyusukan baby ni, Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, ibu dan ayah, dia kata apa? Aku ada lagi anak, aku ada lagi tanggungjawab suami yang aku tak boleh nak main hari-hari, sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak dengan izin wahai Siti Asiyah, aku nak bawa pulang anak ni, bila aku menyusukan kenyang, jangan risau, aku akan hantar balik ke istana setiap hari. Tuan-tuan nampak tak perancangan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Siti Asiyah mengizinkan dengan syarat, kenyang je main hantar, bila anak lapar je main ambil, kenyang main hantar, lapar main ambil. Begitulah seterusnya tuan-tuan. Ayat yang ke-14 dalam surah Al-Qasas, Allah kata apa? Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin. Setelah Nabi Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami kurniakan kepadanya hukman wa ilma, kebijaksanaan, kefahaman, keilmuan, pengetahuan, dan demikian kami membalas orang yang membuat kebaikan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka berlakulah setiap hari, itulah rutin harian Yukabi bawa anak balik menyusu, sehinggalah tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah dan muslimat. Berlaku satu peristiwa bila Fir'aun ni dia macam dapat detect. Tuan-tuan ingat kan? Fir'aun dia pernah bermimpi bahawa datang satu cahaya, bukan cahaya, datang satu api daripada negeri Mesir, daripada kampung Bani Israel, yang membaham dan membakar seluruh setiap inci ruang istana dia, dan seluruh Mesir terbakar kecuali penduduk kampung yang ada Bani Israel. Maka ketika itu dah datang geng-geng Ahlusar, ahli sihir, pengikut dan juga penasihat 25% ni kepada Fir'aun. Dia kata apa? Tuanku, inilah lelaki daripada Bani Israel ni yang akan menjadi musuh dan akan menghancurkan seluruh kerajaan dan kekuatan tuanku. Maka tuanku kenapa? Kena bunuh anak lelaki. Okey, cerita tu tuan-tuan, bila tak sampai lagi, sehinggalah Fir'aun ni bila duk pantau Siti Asiyah dengan baby ni, anak ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lama kelemahan Fir'aun ni dapat mendetek keluar biasaan dan keistimewaan yang ada pada baby ni yang menepati mimpi dia. Dan dia takut baby ni yang akan jadi apa? Musuh dia lah, sallallahu alaihi wasallam, penentang dia. Sehingga tuan-tuan, berlaku satu peristiwa. Okey. Ini pun mukjizat Nabi Allah Musa alaihi salam. Ketika Fir'aun ni nak menguji betul tak bayi-bayi ni bayi istimewa atau bayi biasa, maka didatangkan, ketika bayi itu lapar, sallallahu alaihi wasallam, baby itu lapar, maka datanglah Fir'aun bawa semangkuk bara api dan semangkuk anggur. Ada kata buah-buahan, fakihat, sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok, kalau budak ni budak bayi biasa, dia akan pilih yang mana? Okay? Kalau budak ni budak yang luar biasa, dia akan pilih anggur. Maka aku akan bunuh dia. Sunnah dari Muhammad. Tuan-tuan, ketika itu, wallahu khairul makirin, perancangan Allah itu yang terbaik, maka dia akan menjaga nabinya, itu bakal menjadi utusannya, bakal menjadi kalimullah, bakal menjadi mursalin,
bakal menjadi utusan Allah. Maka dijaga, dipelihara setiap inci dan ruang. Walau musuh dekat di tepinya, tapi bila Allah jaga, tiada pun sebarang ancaman padanya. Datang gitu-gitu tuan-tuan, dua pekan, bara api, anggur, anggur bara api. Tengok-tengok apa yang berlaku tuan-tuan. Izin Allah, biiznillah. Bayi tadi, dia ambil apa? Dia ambil bara api dan diletakkan di mulut dia. Sallallahu alaihi wasallam. Dia makan bara api. Bila makan bara api tuan-tuan, Siti Asiah tengok terkejut, Fir'aun pun tengok terkejut juga, tapi lega. Sebab apa? Oh, ini kompon bayi biasa, bukan Bani Israel yang akan menentang dia. Sebab kalau dia bayi mukjizat biasa, mesti Tuhan dah jaga dia. Dia macam macam tu, akal logik. Tapi Allah lebih tahu tuan-tuan. Allah bagi menggerakkan tangan Nabi Musa, pegang bara api dan makan. Bila gigit makan, terkena lidah Nabi Musa AS. Bila terkena lidah Nabi Musa AS, tuan-tuan akan tengok pada ayat yang ke 20 lebih nanti kita akan tengok tuan-tuan. Antara asbab kenapa Nabi Musa ketika nak berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa dan Allah Subhanahu Wa Taala melantik adiknya, Nabi Allah Harun AS, abangnya. Nabi Harun AS, tuan-tuan, Allah SWT, saudaranya Nabi Harun AS, untuk menjadi protektor dan asisten Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun. Di mana pun berdua. Sebab apa? Nabi Harun petah dan Nabi Harun lebih lancar lidahnya. Kenapa Nabi Musa tak lancar kan? Nabi Musa kalimullah. Nabi Musa boleh bermunajat langsung dengan Allah. Tetapi dalam riwayat ada mengatakan, dalam bahasa mudah kita kata, Nabi Musa ada sedikit kecacatan pada lidahnya, maka menyebabkan suaranya tak jelas. Ataupun kita kata telo. Kalau macam kita kata tak, tak disebut R, dia telo. Ataupun ada yang mengatakan, riwayat mengatakan macam sengau. Sebab lidahnya tak sempurna. Disebabkan kejadian makan tu, bara api tu terbakar, maka terluka dan tercedera lidah Nabi Musa sampai ke tua. Sampai ke selama-lamanya, Nabi Musa tidak lancar ucapannya. Jadi maka Allah datangkan Nabi Harun saudaranya untuk membackup dan untuk berdakwah kepada Fir'aun. Sebab Nabi Musa agak tak sempurna di situ, lalu disempurnakan oleh saudara kandungnya Nabi Allah Harun alaihi salam, maka untuk berdakwah kepada umat dia, termasuk umat-umat yang akan berjumpa dengan Samiri. Itu cerita kemudian. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, wa sallallahu alaihi wasallam. Maka ini di sinilah yang diceritakan ayat yang ke-14. Sehinggalah tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya ringkaskan tuan-tuan, saya shortcut sebab cerita ni panjang. Berlaku peristiwa yang tuan-tuan ingat, ayat yang ke-15, ada bila berlaku pergaduhan antara geng Bani Israel dengan geng Fir'aun, geng orang-orang Mesir lah. Wa sallallahu alaihi wasallam, bila berlawan, Nabi Musa cuba menenang dan mententeramkan. Ayat yang ke-15, Nabi Musa masuk ke kota Mesir. Pada ketika itu ada dua orang lelaki yang sedang bergaduh. Sallallahu alaihi wasallam, bila bergaduh, Nabi Musa cuba meleraikan. Salah satunya ada yang buat salah, Nabi Musa meleraikan dengan menumbuk salah seorangnya. Bila menumbuk salah seorangnya, ketika itu tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi Musa menumbuk dengan asbab tumbukan Nabi Musa itu tuan-tuan, lelaki itu mati daripada pihak golongan Fir'aun ataupun yang orang Mesir yang bukan orang Bani Israel. Disebabkan peristiwa itu viral. Musa bunuh geng Fir'aun. Musa bunuh penduduk Mesir yang merupakan geng-geng Fir'aun ni juga. Cerita tu sampai dekat istana. Dah lah Fir'aun ni tak puas hati lama kan dekat Nabi Musa ni. Aku tengah kecil ni lah. Track record Nabi Musa ni memang sentiasa dipantau setiap hari. Hari ni hang buat apa? Hari ni berlaku apa? Memang ada buku log Fir'aun tu check Nabi Musa, ada tak benda pelik yang berlaku. Kalau benda pelik berlaku, aku akan bunuh. Kalau tidak kerana Siti Asiah yang membela dan mempertahankan anak angkat dia ni, lamalah Nabi Musa dibunuh oleh Fir'aun. Saudara Sri Muhammad, tuan-tuan, okay, cerita bab susu tadi, saya nak kata apa tuan-tuan? Bukan saya kata,
ulama tafsir, dia buat contohnya dalam Said Qutb dan juga tafsir fi Zilalil Quran dalam tafsir Ibnu Katsir pun disebut tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa Allah tak bagi orang lain menyusukan Nabi Musa? Tuan-tuan, cuba tengok cerita Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hanya izinkan Zuwaibah dan juga Halimatus Sa'diyah, dua orang yang ibu susu. Ummu Aiman selaku pengasuh. Kenapa Allah lantik orang tertentu, bukan calang-calang orang, bukan semua orang boleh dapat? Maka inilah nilai keeksklusifan. Allah nak muliakan seseorang kadang-kadang melalui seseorang. Tuan-tuan, kita nak harap mulia dengan amalan kita, memang tak tahu. Saya rasa tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, kebaikan, kelebihan, apa yang saya ada yang sementara ni, saya rasa bukan sebab saya, bukan semayang saya, bukan sebab sedekah saya, bukan sebab kita. Tapi disebabkan kita pernah duduk dengan ustaz, kita pernah duduk dengan alim ulama, kita pernah bantu orang miskin. Disebabkan orang lain, because of somebody yang kita khidmat, kita dapat tempian. Maka Allah nak memuliakan UKB, maka Allah bagi hanya kamu saja yang boleh menyusukan Nabi Musa, kamu jadi mulia. Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebabkan kamu berbakti kepada anak, anak engkau yang bakal menjadi mursalin, yang bakal menjadi nabiku, maka kamu ambil takhta kemuliaan. Sebab apa? Kamu khidmat kepada nabiku, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang ibu, Siti Aminah, tuan-tuan, Allah muliakan. Kamu khidmat, kamu tolong mengandungkan nabiku. Maka Allah tak lantik wanita lain. Sebab wanita lain pernah menyembah berhala. Hanya Siti Aminah yang suci tubuh jasad zahir dan batinnya, layak kamu dapat kemuliaan. Kerana apa? Kamu berjasa kepada Nabi itu. Pelajaran dan pengajaran yang kita boleh ambil, tuan-tuan, setiap orang baik yang ada di keliling kita, tuan-tuan, tuan-tuan cari jalan untuk tuan-tuan berkhidmat pada dia. Walaupun dia tak pernah kata dia baik pada kita, sebabkan itu tuan-tuan akan dapat kemuliaan itu. Kenapa? Bukan sebab kita pun, Saudara Muhammad. Allah nak bagi tu melalui orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Balik cerita Siti Asiyah. Maka Siti Asiyah pun sama juga, tuan-tuan. Kemuliaan dia sebab dia menyantuni dan dia treat, dia layan Nabi Musa selaku Nabi apa? Selaku apa? Selaku Nabi Allah Azza wa Jalla dengan penuh tertib, adab, sopan, sayang, kasih seperti anak sendiri. Maka Allah angkat darjah dia menjadi empat wanita terawal masuk syurga. Tuan-tuan, apa lagi nak dikata Allah Subhanahu wa Taala. So dalam hidup kita ni tuan-tuan cuba cari satu punchline yang bukan punchline Maharaja Lawak. Punchline yang tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh pegang benda tu, tuan-tuan jaga orang tu, tuan-tuan dapat kemuliaan. Tuan-tuan jangan lepaskan dia. Satu Imam Syafi'i kata apa? Bila jumpa orang baik, orang mulia, sahabat baik apa, genggam dia betul bagi. Sebab apa? Disebabkan dia akan dapat tempias kemuliaan. Jadi, Siti Asiyah dapat benda tu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala Muhammad. Bila Nabi Musa menumbuk salah seorang yang bergaduh, mati. Okey. Poin yang kita boleh ambil kat sini. Nabi Musa, ukuran hasta dan body dia bukan triple XS, underweight macam saya. Okey. Zaman Fir'aun. Okey, zaman tu dah kecil dah. Kan proses pengecilan pembesaran manusia bermula zaman Nabi Adam. Nabi Adam 27.34 meter, 60 hasta plus minus. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersamaan dengan bangunan 9 tingkat. So Nabi Nuh masih kurang sikit, sampai Nabi Musa ni lagi kurang lah. Walaupun lagi kurang, tuan-tuan, kalau Saidina Umar pun, para sahabat pun, yang umat Nabi Muhammad pun, naik atas kuda, kaki kena pasir. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan boleh bayang besar macam mana orang-orang Arab. Okay? Budak ayah ya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu saya lah itu mula-mula pergi umrah dulu. Masuk tawaf, main geng-geng. Yang itu Arab, main geng-geng. Waktu start. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pam! Bukan kata tolak. Kena kulit sikit je pun senerih. Repah. Repahlah kita ni. Padahal dia bukan tolak. Kena sikit saja, angin tolak, punya halis nak beritahu tu. Rebuh tu dekat Syajarawan tu. Saya rebuh dekat pintu Kaabah. Panggillah mak ayah tu. Kerabat, la ilaha illallah, la ilaha. Rebuh habis. Apa yang ada? Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu waktu saya mula-mula. Sebelum jadi mutawif lagi lah kan, cerita dekat Mekah.
nak beritahu besarnya Nabi Musa, tuan-tuan, tumbuk orang sampai mati. So can you imagine berapa besar saiz Nabi Musa dan body dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu geng Bani Israel yang menjadi hamba abdi kepada Firaun, tuan-tuan tengok mereka kerja buruh binaan. Buruh binaan lah. Buat istana, buat parit, buat patung, tuan-tuan, tanpa bayar. Mereka angkat tu, saya tak tahu nak bayar macam mana. Salah dia semua. Yang 70 tahun, 80 tahun tuan-tuan umur, angkat batal ni tanpa bayar, hamba abdi pada zaman Firaun. Salah dia semua. Maksud nak kata apa? Bodi mereka ni satu benda yang sangat hebat yang Allah buat pada Bani Israel. Ini antara nikmat yang tak ada pada kita yang bertubuh kecil. Tuan-tuan mesti menyebabkan jadi antara kelebihan umat-umat Nabi Musa, taf dan sadu bodinya. Okey. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey. Ketika itu tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, ayat ke-16 17 saya ringkaskan, Nabi Musa rasa bersalah. Maka pada ayat yang ke-16 keluarlah satu doa. Okey. Allah kata, Nabi Musa kata apa? Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfar lana innahu wal ghafurur rahim. Nabi Musa kata apa? Ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya, berbuat zalim diri sendiri, ya Allah, oleh itu ampunkanlah aku. Ini doa Nabi Musa yang tuan-tuan kita boleh amalkan. Ketika mana kita rasa terbuat jahat, teraniaya orang, tersalah, terkhilaf, salah dari Muhammad, terbuat apa-apa yang salah, maka qul rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, ya Allah, inni zalamtu nafsi faghfirli. Ini doa Nabi Musa dalam surah Al-Qasas. Itu doa yang amalkan doa ni. Okey, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ketika itulah tuan-tuan. Seayat 18 19 saya ringkaskan, ketika mana berita disampaikan ke Firaun, maka Firaun ada riwayat mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, di sinilah Nabi Musa tinggallah dia di bandar Mesir dalam keadaan cemas dan dia tak balik rumah. Nabi Musa tak balik rumah. Sebab geng-geng Firaun, Firaun menitahkan kepada tentera, bala tentera dia untuk mencari Nabi Musa untuk dibunuh. Sebab apa? Dia telah bunuh orang Fir'aun lah, kita kata, rakyat Mesir ketika itu, tanpa niat, tanpa sengaja. Nabi Musa pun tak tahu tu. Kalau bahasa kita, power juga tumbukan aku ni, sampai boleh mati orang tu. Okay? Bukan kita menumbuk dengan niat, dengan niat, dengan sengaja membunuh, bukan. Tapi nak beritahu betapa tahnya Nabi Musa, dan dia bukan calang-calang orang. Di situlah Fir'aun track record, take note. Kalau lelaki sampai boleh tumbuk, boleh mati ni, ni bukan orang biasa ni. Maka menambahkan lagi keraguan Nabi Fir'aun kepada Nabi Musa. Takkan dia ni ko, nak jadi Musa hat, yang aku nampak dalam mimpi kan. Nampak macam, tak jadi ni. Maka dia menambahkan lagi rasa was-was kepada Nabi Musa. Maka diperintahkan kepada tentera untuk mencari, hampir cari Musa. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ketika itulah Nabi Musa tak balik ke rumah. Bermulalah perpisahan dengan keluarga dia. Berapa tahun tuan-tuan? Dalam ayat yang ke-19, Allahumma salli ala Muhammad. Lalu datang ayat 20. Lalu datang seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari. Lalu berkata, wahai Musa, sesungguhnya pegawai-pegawai Fir'aun, pegawai-pegawai government sedang mengadakan pakatan terhadapmu. Mereka hendak membunuhmu. Oleh itu, pergilah engkau dari sini. Sesungguhnya aku hanya menasihatimu secara ikhlas. Allah nak selamatkan Nabi Musa, Allah hantar orang-orang yang tahu tentang konspirasi daripada geng-geng Fir'aun. Ini bukan lagi teori, tapi praktikal. Tuan-tuan, maka wahai Musa, hampirlah bawa diri. Sebab geng-geng AJK dan YB bosku Fir'aun on the way nak pergi bunuh hang. Maka keluar Nabi Musa dari negeri itu dalam keadaan cemas sambil memerhatikan berita mengenai dirinya serta berdoa dengan berkata. Ini pun doa lagi. Ayat 21, Allah SWT. Nabi Musa kata apa? Tuan ibu dan ayah-ayah. Walamma tawajhat walamma tawat توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء
as-sabil. Nabi Musa bawa diri ke negeri Madian. Negeri Madian ni antara tempat singgahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, disebut dalam kitab Kifayatul Muhtaj, tajuk babul khusus tentang Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fardhu salat rak'atain. Nabi Ismail, Nabi Muhammad solat dua rakaat di Madian dalam peristiwa dalam perjalanan Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, di luar sempadan negeri Mesir. Nabi Musa meninggalkan kampung dan rumah dia, tuan-tuan. Bermula peristiwa itu untuk Allah nak bagi sesuatu yang akan berlaku dan sesuatu akan terjadi di negeri Madian ketika mana Nabi ketika Fir'aun sedang membubut. Membubut. Kenapa membubut? Orang sama kata membubut. Membubut ni mengejar. Mengejar, cari Nabi Musa tak dapat. Rupanya Nabi Musa pergi ke negeri Madian, tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah. Di situlah, tuan-tuan, Nabi Musa AS. Allah SWT dan Muhammad, fa'inna ma'al usri isran, inna ma'al usri isran. Di sebalik kesusahan, ada kesenangan. Di setiap kesenangan, ada kepayahan. Rupanya, tuan-tuan, Nabi Musa diuji. Sulit, payah, takut, cemas. Rupanya, ada rezeki, ada tuah yang sedang menanti Nabi Musa. Di mana? Di negeri Madian. Rupanya ketika itulah, tuan-tuan, Nabi Musa bertemu jodoh dengan asbab peristiwa yang berlaku di negeri Madian. Madian, tuan-tuan, Nabi Musa AS, tuan-tuan, Allah SWT Muhammad, dalam ayat 22, ketika dia menuju ke Madian, dia berdoa, mudah-mudahan Tuhan tu menunjukkan jalanku yang benar. Nabi Musa pun tak tahu nak pergi mana ni. Allah yang menolongkan sampai ke Madian. Tuan-tuan, ayat yang 23 yang terakhir, ketika dia sampai di sumber air di telaga negeri Madian, dia dapati di situ sekumpulan orang lelaki sedang memberi minum kepada kambing, binatang ternakan. Dan dia juga didapati sebelah mereka ada dua orang perempuan yang sangat cantik, tuan-tuan, yang sedang menahan kambing-kambing mereka untuk diberi makan. Dia bertanya, apa hal kamu berdua? Mereka menjawab, kami tidak dapat memberi minum kambing-kambing kami, sehingga pengembala-pengembala itu membawa balik binatang ternakan masing-masing, dan bapa kami seorang yang terlalu tua umurnya. Maksudnya apa? Ketika itu ada kambing-kambing, ada dua orang wanita, tuan-tuan, mereka nak ambil angkat telaga, tak larang sebab orang lelaki tak ada. Orang lelaki sedang pergi mengembala kambing. Maka Nabi Musa permai. Mereka tengok, siapa ni? Tak pernah nampak pun. Macam orang luar saja. Orang Musa dan Nabi Muhammad. Who are you? Nabi Musa pun cerita sikit-sikit. Nak buat apa ni? Nabi Musa tanya, kami nak bagi minum dekat kambing kami. Tapi kami tak larang angkat ayam ni. Maka sebab apa? Orang lelaki tak ada. Semua pergi mengembala. Tak apa. Dalam masa mudah, biar saya bantu. Saya ringkaskan cerita. Ayat 23-24, maka Musa pun memberi minum kepada binatang-binatang ternakan dengan tenaga empat kerak yang dia ada. Tolong ikhlas lillahi ta'ala, tanpa ada niat apa-apa, tuan-tuan. Hanya niat nak membantu sahaja ketika itu. Rasulullah SAW Muhammad, kemudian dia pun pergi ke tempat itu, lalu berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sesuatu kebaikan yang engkau berikan. Akhirnya, tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimahullah, dorang perempuan tadi balik dengan rasa berbunga-bunga hati dia, balik cerita kat ayah, tadi kan kami nak angkat ayah, tu orang tak ada. Betul, tiba-tiba kan ada seorang lelaki handsome, ayah. Handsome, manis wajahnya. Dia yang tolong angkat ayah dekat binatang ternakan. Siapa tu? Dia panggil Rasulullah Muhammad. Maka ayah kepada wanita tadi, tuan-tuan, agak berkenan dan teruja. Siapa ni lelaki habis sangat ni? Pergi tolong anak aku angkat ayah ni, Rasulullah Muhammad. Maka si ayah tadi mengoffer kepada Nabi Musa untuk bertamu di rumah dia. Allahumma salli alaihi wasallam. Rupanya, tuan-tuan, dia tak tahu dan tak sedang. Tuan rumah, ayah kepada dua orang wanita tadi yang menjemput Nabi Musa pergi ke rumah, nak ucap terima kasih sebab hang dah tolong anak aku untuk angkat ayah. Rupanya, tuan-tuan, di situlah Nabi Allah Musa AS dihalau, diburu oleh Fir'aun, lari, melarikan diri ke negeri Madian, membantu orang di negeri Madian. Masuk-masuk tu bantu orang tu, walaupun dia orang baru. Bantu orang, bila bantu orang, orang berkenan dekat dia. Bila orang berkenan dekat dia, offer main rumah. Tengok-tengok, orang offer main rumah adalah Nabi Allah Syu'aib alaihi salam, yang telah mengoffer ataupun mengucapkan jutaan terima kasih membantu anakku.
Jadi apa yang berlaku seterusnya tuan-tuan? Nabi Musa ni di-offer untuk Nabi Syuaib main rumah saja. Ingat offer main rumah saja kan? Bukan sekadar itu, tetapi ada rezeki yang menanti Nabi Musa. Hang dihalau orang dia daripada kampung kamu, tetapi ada sesuatu yang Allah janjikan rezekimu min haitsu la yahtasib, tempat yang kamu tak sangka-sangka. Rupanya di situlah Nabi Musa bertemu jodohnya. So siapakah yang menjadi isteri kepada Nabi Musa AS? Maka tuan-tuan nak tahu, jangan ke mana-mana. Kita akan bertemu dalam siri yang akan datang. Hebatnya rezeki yang Allah janjikan kepada Nabi Allah Musa AS dapat berkahwin. Jadi kepada tuan-tuan yang baru berkahwin, ucapkan selamat pengantin baru tiba-tiba. Okey, insyaAllah sangat bersemangat. Jadi saya rasa sekadar itu yang dapat dikongsikan. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan malam ni akan memberikan saya dan tuan-tuan kekuatan dan pencerahan dalam kita lebih mendekati, lebih menelusuri dan mengeksplorasi kisah dan juga sejarah dalam sirah yang tercap, yang termaktub dalam kitab Al-Quran, Risalah Allah, yang pastinya di situ syarat dengan ibrah, yang penuh dengan kisah-kisah akidah, syariah, ibadah, muamalah dan seumpamanya. Tidak lain dan bukan untuk kita kembali menuju Allah. Mohon maaf andai ada kata dan bicara salah silap terkurang di mana-mana. Aku lupa oleh hal yang berastagfirullahaladzim liwalakum. Wabilahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqina fi din wa alimna ta'wil. Warzuqna fahman nabiyin. Wa hamzal mursalin wa ila amal malaikatil muqarbin. Rahmatika ya rahmat alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير رب زدنا علما وارزقنا فهما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم